Next destination saya, next destination gua malam ni, kita pergi ke rumah dekat Jalan Zamrud, Taman Selatan. Apa, rumah ni memang legend sebab penghuni rumah ni dulu masa aku kenal zaman tu zaman skinny weh. Tapi sekarang gua nampak what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan ekspedisi raya kita hari ini. Kita akan ke Kota Tinggi hari ini. Saya akan ke Kota Tinggi dengan family untuk melawat pusara dan juga saudara-saudara Mara Nina di Kota Tinggi. And petang kita ada agenda lain lagi. Kita akan jumpa dengan kawan kita. So hari ini insyaAllah pack and full. Alhamdulillah, semoga apa yang kita rancang pagi ini berjalan dengan lancarnya insyaAllah. Tak, aku pakai batu kristal tu. Masya Allah. Setakat tunjuk je Ira. Tak payah. Masuk-masuk dah tunjuk dah bakar. Hui. Semua dia buat lain kat. Tapi mak dia kan? Mak dia kalau ada orang kan, dia tak ni, dia punya brand je, aku rasa dah buat apa ni. Kita sarapan dah special hari ni daripada Makcik Timah. Haa tu, tuan rumah kita sama raya makcik. Okey, kita nak makan apa? Kita makan ni. Ubi. Ubi rebus. Masya Allah. Dengan sambal tumis. Ubi rebus dari ni tau, Cik Timah tanam tau. Masya Allah. Ubi rebus Taman Peling. Rebus tanam. Masya Allah. Jom. Eh, lofa lah ni. Tuan lofa tangkap lofa. Ni lah lofa. Dah sangat eh. Geram lah. Kali bawa lah datang kajang kalau time ni. Alhamdulillah kita di tanah perkuburan di mana arwah abah disemadikan dekat sinilah. So memang setiap tahun kita akan datang melawat kubur arwah abah. So, kita dekat tanah perkuburan makam mendahara. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أوكي awak pula selamat raya. Lagi? Sebab lain dah batin. Lagi? Comel lah awak. Kawin cepat eh. Terima kasih. Alhamdulillah. Syukur. Alhamdulillah. Terima kasih atas doa. Terima kasih. Siapa doa tadi? Tak ada duit raya lebih. Ada lebih tak? Tak ada. Ada lebih?
Okey, last last. Ada satu lagi siapa ni? Ini tingkatan berapa ni? Hai. Saya dah lah akak dah nak kahwin kan? Cuba tengok-tengok siapa tengok tu nampak. Kadang-kadang okay, selalu tidur nah. Pakai tudung. Sama macam Mak lah, tak sama macam Mak lah. Alright. Oops. Sebelum tu. Okey. Jarang kita beraya dekat dalam kereta. So hari ni kita baru je habis beraya dalam kereta bersama dengan bakal haji kita, tetamu Allah. Ha, kalau inilah kalau malam ni kita beraya kat rumah kalau. Okey, kat depan sana ada Fahim. Cha. Ni pendaki gunung. Pendaki gunung dia baru takluk gunung apa, Cha? Kinabalu. Gunung Kinabalu. Selain Gunung Kinabalu? Okeylah. Dan ini semalam ah. Semalam you dah jumpa dah brother ni. Aku rasa bukan yang jauh semalam. Sikit. Aku rasa budak-budak ni kang terseret kang tepi ni kang. Aku rasa bukan semalam ya. Aku rasa dah 2-3 vlog lah dia ada tau. Ha, ejen jambang. Oh, steady kan. Okey, so jom kita nak masuk ke dalam rumah kalau. Kita sambung cerita. Eh, Pak seorang je ke? Ini solo. Mana ini? Ya Allah, lupa bawa Melaka. Alright, kita di rumah bakal haji Izwan Mat Hizam ingin mengucapkan selamat hari raya. Selamat Hari Raya Aidil Fitri. Mau saya dah batik. Okey, one more time. Okey. Tengah ni tahu gunung. Dekat mana? Kita dekat rumah haji, bakal haji, bakal haji. Okey. Kami di rumah bakal haji Izwan Mat Hizam mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Fitri. Maaf saya dan batin. Mana bakal haji ya? Semua. Next destination saya, next destination gua malam ni, kita pergi ke rumah dekat Jalan Zamrud, Taman Selatan. Apa, rumah ni memang legend sebab penghuni rumah ni dulu masa aku kenal zaman tu zaman skinny weh. Tapi sekarang gua nampak. Gua belum cakap lagi dah ketawa. Sekarang zaman abaya. Cuba. Baby tengah trend. Lu tengok OOTD dia. Gua masih boleh lagi pakai skinny, babe. Gua masih boleh pakai skinny. Gua masih boleh pakai skinny. Oh, 30 bro, pinggang. Pakai pun seluar Madinah, weh. Pakai pun seluar Madinah, weh. Gila. Semua beli kat Masjid Nabawi depan tu, RM1. Hebat lah, tapi rasa macam lagi kecil daripada yang sebelum ni.